Oke, lanjut malam Selasa, masih tanggal 7/2024. Oke, sip. Semua, halo my friend, Kabupaten Tebo, Rengkayu Tebo ada di jembatan Thailand ya, jembatan Kota Batam. Hari ini kita healing lagi malam ini di jembatan Thailand Kota Batam. Dan ini tidak ada tiang, bahwa tidak ada tiang ini jembatan Thailand ini tidak ada tiang. Inilah jembatan Brelang, apabila sampai ke Batam Kayu Kabupaten Tebo ada di Kota Batam di Brelang ya. Di Brelang pada hari ini di jembatan Brelang. Sampai ke jembatan Brelang di Batam, belum ke Batam namanya. Nanti kita foto di Welcome Batam ya. Nanti kita foto di Welcome Batam. Kita berada di Welcome Batam. Habisi sisa umur ya. Oke. Selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pelantikan anggota IWO di Kabupaten Tebo pada hari ini. Semoga anggota sebanyak 53 orang sukses akan membina Tebo lebih baik lagi dengan kerjasama yang baik dengan intansi-intansi apa saja ya. Semoga Tebo lebih enjoy dipimpin lagi oleh abang kita Sahrial bersama sekretaris kita Rumi Faisal dan abang kita ada Ilyas, ada abang Rian, ada Yuk Siska kita. Jadi kita mengucapkan pada hari ini selamat pelantikan IWO di Kabupaten Tebo pada tanggal 3 Juli 2024 ya. Jadi Edi enjoy mohon maaf dengan kepada saudara dan rekan-rekanku sekalian. Hari ini Edi enjoy masih menikmati suasana pantai Nongsa di Kota Batam ya. Enjoy tidak bisa hadir, di enjoy masih di Pulau Batam Kepulauan Riau ya. Hari ini masih kumpul nih, masih minum-minum nih, masih di ini masih menikmati lautan. Nah, ini masih menikmati santai dulu, nunggu nasi. Kita ucapkan dulu kepada anggota IWO yang pada hari ini dilantik ya. Semoga berjalan baik untuk IWO Kabupaten Tebo dipimpin Abang Sahrial bersama Sekretaris Rumi Faisal SAMH SAG ya. Selamat Edi enjoy mengucapkan sebagai anggota IWO karena tidak bisa hadir hari ini. Edi mengucapkan sukses di Pantai Nongsa Batam pada hari ini ya. Kita berada di sini pada pukul 12 lewat 35 ses. Oke, Senin.